Cat Space Pavilion. Space Pavilion. Bang Du, kenapa sih Bang Du marah-marah mulu? Hah? Nah lo, tuh Scruff tuh, ngapa lu galerin? Ah, jangan galak-galak Bang Galak, fun football doang ini. Ah, giliran kalah aja lu ngomongnya fun football. Ini tuh kompetisi bergengsi, tropinya aja biru, ada emas-emasnya, itu pasti 24 karat. Tropi sampah, menurut lu ini kompetisi apa? Liga Champion, Pildo, yang ikut aja 3 klub doang. Tapi kebantai kan lu? Santai kali, gua kalah 6-0 juga paling garuk-garuk jenggot. Nah lu, kalah 2-0 aja segala garuk peler. Gak usah dibawa serius kali. Kompetisi persahabatan begini mah, mau-maunya orang kaya Arab aja buang-buang duit. Mewah doang, gak berkelas. Lu gak bakal paham nilai dari trofi. Seharusnya tuh trofi langsung gua rebut aja dari Undertaker sebelum pertandingan mulai. Ini sebenarnya gua ngapain sih di sini? Ah, masih aja. Enggak chill amat sih. Chill bro, chill. Gimana? Sadar kan lu, MLS di bawah Liga Arab. Gua kata juga apa? Wait, bentar. Bentar. Udah, enggak usah ngelak. Lu udah kalah 2 kali. Lawan Hilal 4-3, lawan Al Nassr 6-0. Pembantaian. Bentar. Itu lu main lawan siapa? Klub lu lah, Inter Miami. Inter Miami aja musim lalu peringkat 14 di MLS. Lu suruh lawan peringkat 1 dan 2 dari Liga Onta. Mikir lanjing, Inter Miami masih bertumbuh. Udah, intinya Al Nassr lebih baik daripada Inter Miami. Ah, bacot lu El Mangruf. Al Nassr bisa kalahin Inter Miami tuh karena gak ada elu. Coba ada elu, kalahkan lawan Al Hilal, langsung berantakan. Ah, udahlah. Kalau klub lu lemah, ya lemah aja. Hah? Culun, kemana lu? Mending gua cabut dah, daripada ketularan galer.